Ngomongin tentang internet lagi, jadi internet itu memiliki konten yang sangat random, aneh, dan di luar nalar kemanusiaan tergantung kalian ngelihatnya dari titik mana. Dan kemarin gue nemuin lagi salah satu misteri yang ada di internet, yang dimana gue nemuin keyword yang kalau emang kalian cari, itu bakalan memunculkan konten-konten mengerikan yang aneh coy. Ya, gue juga bingung sih ini nyebutnya gimana, karena kata-katanya yang apa anjing yang mau dibaca anjing. Dan ya, di sini kita bakalan mencari bersama-sama atau nge-explore bersama-sama apa yang akan ditampilkan coy. Dan ini bakalan berhubungan dengan horror, jadi bocil-bocil yang enggak suka, hati-hati kalian mimpi buruk kalau nonton video kali ini, oke? Okay? Jadi ya mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Seperti biasa, jangan lupa follow Instagram gue @fakyon dan jangan lupa gabung Discord, link di deskripsi bawah. Oke, jadi ini dia keyword yang diberikan, yang dimana ini kayak nickname player Free Fire ya kan, yang ya tombol-tombol simbol gini. Tapi ya langsung aja kita coba cari dan kalian pasti bakalan kaget ngelihat dalamnya coy. Boom. The fuck, ada orang ahegao ini. Oke, jadi ini dia kontennya, yang dimana ini random kan, tapi ini tuh berhubungan banget dengan horror gitu. Jadi kayak horror-horror random. Dan gak cuman di Google doang, di YouTube juga. Kalau emang kalian cari, ini tuh lebih parah kontennya. Iya, ini tuh bakalan kusensor beberapa karena berhubungan dengan darah gitu. Tapi ya, intinya itu dia. Oke, ini dia video pertamanya. Kayak ada anjing yang ngintip gitu mungkin. Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me dan un poquito, cuando yo te mi... Anjing, gua kira video horror. If you reading this, you are in danger and you all should stay inside. Oke, okay? Gua lagi di kamar jadi mungkin aman. Oh shit. Ada kayak foto-foto yang aneh gitu. Dan ada lagu-lagu iri-iri gitu ya. Oke. Apakah ini lagu kutukan atau gimana? Anjir. Oke, kontennya gitu aja. Oke, jadi itu dia videonya. Menurut kalian gimana guys? Jadi itu kayak cuma kompilasi-kompilasi foto doang, foto-foto aneh. Ya kan? Yang dimana dengan diiringi lagu-lagu atau backsound-backsound yang mungkin ya iri-iri atau mungkin bisa mengutuk kalian, membuat kalian mimpi buruk mungkin. Jadi ya coba komen di bawah yang mungkin lebih paham, atau kalian IndiHome, maksudnya Indigo ya kan. Coba siapa tahu kalian punya pengetahuan lebih gitu. Oke, jadi ini dia konten yang sama, yang dimana masih dengan nama yang sama gitu, uso-uso-uso gini-ginian. Dan ada teror tapi di belakangnya. Dan di sini, ya kita nonton aja. Osh, jumpscare, stop, singko momento jumpscares, oke? Okay. Anjing gue paling malas kalau jumpscare, cuman yaudah. The fuck? Oke, okay, ganti ini. Oke, okay, hati-hati guys, ya buat jumpscare. Dan ya beneran kayak cuman konten-konten horror doang gitu. Oke, okay. Ada Ica, babi ngepet. Banget deh hewa. Oh, Ica kenapa Ica? Lulu. Oh katanya help me. Ada manusia hitam. Oke. Okay. Lagi-lagi teriak help help ya, seperti biasa. Ini makin kelihatan tuh mukanya tuh. Oke, okay, ada manusia putih sekarang. Dan
Ya mereka kayak teriak help help gitu yang ku dengar, tapi ya kurang jelas aja sih. Cuman ya seperti itu. Oke. Thank you for watching. Make sure like and subscribe. Oke, siap bang. Ternyata setannya YouTuber juga guys. Jadi dia suruh subscribe juga ya. Jangan lupa nih, next fall nih, boleh nih. Dan ya itu dia konten ketiga. Dan kalau emang lihat di bagian kanannya, itu dengan judul yang sama, itu masih banyak lagi coy horor-horornya gitu. Bro momento, momento. What the fuck? Ini kayak orang cacat gitu gak sih? Malah dibuat video deep web anjing. Oh ketawa astaga. Gak boleh man. Itu kayak cuma orang cacat cok. Kenapa dibuatin video deep web anjing? What the fuck? Atau ini tuh cuma kayak video orang cacat lo. Kenapa dibuat horror anjing? Nah, kalau emang suka nonton Tretan Muslim, nah dia tuh punya kayak video-video gini nih guys. Bukan video sih, maksudnya teman-teman yang gini tuh bentuk badannya gitu, dibuatin konten jadi dia kan. Oke. Oh, dia mengeluarkan sesuatu dari hidungnya, guys. Dan matanya juga ya. Kayak ada cairan yang keluar. Videonya jadi gelap. Apa yang kan? Oke. Videonya lanjut lagi. What the fuck? Oh. Kok dia dipotong anjir? What the fuck? Ini kayak boneka gitu ya. Oh, enggak, masih lanjut. Gue susah ngelihatnya karena ini sedikit burik ya. Bisa di dan cuma 144p doang. Di apa ini? Dipotong. Matanya kayak mendelik gitu, cok. Ngeri anjing. Dan ini tanpa konteks, bener-bener tanpa konteks ya. Dan ya udah gelap gulita sampai akhir. Oke, itu sih ya video selanjutnya. Yang ya kalian coba komen di bawah itu apaan gitu ya kan. Karena ini juga yang upload gak ngasih deskripsi atau apa, cuman tulis ya kata-kata keyword tersebut aja dengan teror gitu. Apa yang dimaksud dari video ini? Oke lah, lanjut lagi ya. Gue nemuin ini di website lain ya kan. Ini kalau emang bisa lihat di atasnya itu sama usu gitu lagi ya. Dan ya dari konteksnya kalau udah tahu lah ya, ini video ngarah kemana. Apalagi ada tulisan narko ya, Mexico. Tapi ya versi sononya gitu. Jadi ya gak usah di reaction lah gini kan, karena gak bisa dimasukin YouTube dan gue gak suka juga. Jadi ya, jadi makin sini makin brutal. Cuman ya kita next aja mungkin. Next aja lah, jangan gak usah yang ini. Jadi ya langsung aja kita next ke video selanjutnya. Mending kita reaction yang lain aja. Oke, lanjut lagi di sini kayaknya real cam footage ini. Hati-hati, bro. Dan di sini dia lagi ini ya. Kayak POV gitu, guys. Kameranya ini, gue takut jumpscare jadi mata gue tutup dikit. Oke, kalian juga hati-hati adik-adik. Oh shit, di atas Arctic roomnya ada yang buka pintu. Buka kayak kok itu gitulah. What the fuck, ada jasad ada saw anjir. Dipukul pakai sapu anjir. Oke. Oke. Ya ini video asli banget sih. Ini kita like dan subscribe dulu ya adik-adik tuh.
Ini video asli banget, ini ada jigsaw, hati-hati. Kalian jangan lupa cek atap rumah kalian, karena mungkin ada jigsaw seperti ini yang ada dan akan membunuh kalian gitu. Jadi hati-hati ya adik-adik. Oke, lanjut lagi, di sini gue nemuin dari video short. Yang dimana ada bawa deh hewa. Dia makan matanya sendiri anjing. Ini orang buta apa orang gimana dah? Ketawa lagi dia anjing. Oke, jadi kayak kalau emang mata bisa dicopot tuh kayaknya orang yang gak punya mata dah emang dah guys. Jadi itu cuma kayak hiasan doang. Tapi ini ngeri juga sih anjing, apalagi dikasih vibes-nya gini, the fuck. Oke, lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke, lagi-lagi video aneh. Atau bisa dibilang kayak kompilasi video-video di web dah yang gak ada konteks, lost media gitu-gitu guys. Dan beneran gak ada yang tahu gitu apa yang terjadi di videonya. Itu gak tahu dari mana gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini mungkin lebih ngeri karena emang ya ini tuh bukan cuman buat meme-meme doang kayak tadi gitu coy. Karena kalian lihat aja dari thumbnailnya gitu kan. Ini makhluk apaan anjing? What the fuck kan? Tapi udah kita nonton bareng-bareng. Ini pertama belum gerak. Oke, habis itu baru dia gerak. Kita tungguin bareng-bareng aja. Oke. Jadi videonya dengan grafik-grafik yang aneh. Nah, ada orang joget, siap. kok dia malah joget anjing, gua kira bakal video ngeri. Cok, enggak jadi ngeri ini mah, cuma video joget anjing buat nakut-nakutin bocil ini mah. Oke, thumbnailnya sih ngeri, cuman videonya kurang ngeri kataku guys. Oh, dan ada video ini anjing, video yang membuat anak kecil trauma zaman-zaman warnet, cok. Oke, kita nonton bareng-bareng lagi. Ini nostalgia sih ini. Kalian hati-hati ya, ini beneran bikin takut anjing. Gua dulu pas warnet, HP mimpi buruk, gak bisa tidur, cok. Oke, ya walaupun sekarang masih takut sih kok. Gua tutup mata dikit-dikit nggak apa-apa kan. Tapi kita nonton bareng-bareng ya guys, nggak apa-apa lah. Nah, pokoknya dia goyang-goyang terus set duar. Nah, udah goyang tuh. Oke, dulu tuh lebih parah ya. Dia tuh sampai mukanya cuman ini cuman miau doang ya kan. Jadi ya ngeri sih, ngeri ya. Tapi ya gitu. This legend never die. Oh, enggak cuman orang Indonesia doang ternyata. Oke, lanjut lagi. Di sini gua nemuin video yang 3 menit panjang ya. Jadi kita bisa reaction bareng-bareng lumayan lama gitu. Enggak kayak sebelum-sebelumnya yang kayak cuman ya semenit-semenit doang. Langsung aja kita nonton. Ada archival footage 1939-1942. Wah, ini asli kok. Oh, jadi ada kayak footage rumah sakit jiwa mungkin ini. Ini tuh vibes-nya kayak Outlast gitu guys. Tuh. Katanya ini adalah footage asli 1900 berapa tadi gitu. Tuh, jadi kayak orang-orang jadi gila segala macem. Anjir, sumpah ini vibes-nya kayak Outlast banget sih ini. The fuck, dia terbang anjing. Oke. Sumpah ini kayak Outlast live action gak sih atau gimana? Tuh, ya kan beneran kayak rumah sakit terus udah dilantarkan tapi masih ada orang sakit jiwanya di sana, ditinggalin, kasihan anjing. Oh, dan dia sekarang lagi masuk dan pengen review tempatnya ya. Oh anjir, itu yang SCP itu bukan? Oke, itu ada Princess Elizabeth, siapa namanya nggak tahu. Oke.
Terus spesimen SCP kali ini. Oh, dia yang dirubah, cewek tadi dirubah jadi ini. Jadi eksperimen. Oh, iya kan? Oke, sedikit paham. Oh, makanya dia hilang, guys. Misterius. Oh, dia artis. Dan dia menghilang dari TV. Oke. Halan 4 terus. Jadi kayak ini tuh, dikasih lihat footage-footage aslinya gitu. Ini enggak tahu ini video asli atau mungkin film doang atau gimana. Gua enggak tahu konteksnya, tapi kita lihat aja ya. Tuh kayak ada orangnya. Dan ini dua orang lagi yang diculik. Anjir, ini kayak the fuck, ada yang lewat belakangnya. Oke. Jadi kayak mungkin aneh-aneh doang. Video-video aneh doang atau gimana dah. Dan akhirnya jump scare. Siap-siap. Ya, itakonya. Anjir. Ini real. Ini real footage gak, guys? What the fuck? Oke. Ini video asli apa video apa nih? Ini ada Yesus, Bapak Yesus. Ini lagu-lagu apa nih? Oke, kita mungkin cepetin aja. Karena ya cuma kayak musik main. Oke, jadi itu dia konten untuk video kali ini. Jadi kalian coba komen di bawah, kalian suka sama konten begini apa enggak. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, jangan lupa komen juga, ramein kalian suka video-video apa yang bakal aku buat kedepannya. Jadi ya, gitu dulu. Makasih banyak-banyak yang nonton. Gue online konek ya Leon, Leon ya Leon, pamit undur diri dan bye-bye.